mancanegara, semua orang di sini ada. Dari Myanmar, dari Filipina, dari Vietnam, dari Indonesia, Taiwan. Ada pertunjukan, guys. Di bawah sana ada pertunjukan, guys. Pertunjukan orang Filipin. Mungkin ini adalah hari kemerdekaan dia. Merayakannya di tengah hutan. Nggak tahu apa dia bicara. Mungkin ayo untuk tim selanjutnya, mungkin gitu. Tapi kita nggak tahu. Kita cuma mengikuti aja ya, guys. Aduh, ayo kita lanjut jalan lagi menuju ke puncak gunung. Lanjut naik lagi. Ha, udah sampai atas. Ayo, alhamdulillah sudah sampai atas. Parane nang ndi? Halo Ana, Sarah sana. Di puncak bukit hijau. Naik naik ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali. Kiri kanan kulihat semua banyak pohon cemara. Yo, naik lagi. Siap-siap naik. Bagian sini ditutup, guys, taman atas. Ada apanya nggak tahu, mungkin ada yang rusak. Bukan, ada hewan buas kali. Kan di tengah hutan. Nah, inilah sampai tujuan kita. Tujuan kita sampai di Danau Biru. Ini Danau Biru ya namanya. Oh, banyak cece-cece. Nah, ini cece-cece baru selfie. Nah, ini jalan di kencang, guys. Danau Biru di tengah hutan. Keren, guys. Mbak, jembatannya kok entut-entut, Mbak? Lu jangan dikeplok-keplok, nah. Enggak, ada orang jalan entut-entut. Pokoknya jalannya ndut-ndutan, guys. Uji nyali ya, guys. Ini yang di sebelah sana. Sana juga ada jembatan. Ya, ini sebangsa bendungan lah, guys. Cuman mungkin dalam banget ya. Sampai biru. Pemandangannya bagus banget. Ini adalah Danau Biru, teman-teman, yang ada di Makau,
Tai Pamatau ya, sangat dangkal. Keren. Siapa yang mau ke sini silahkan, pokoknya dijamin kempes karena naik. Ikuti terus cerita alur perjalanan aku.